kota tercinta Bandung. Janganlah kau takut, hancurkan lawanmu dengan berani. Selalu di hati, takkan pernah mati. Raihlah mimpi untuk kami di sini. Kita harapan dengan harapan cuma juga tadi juga yang tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa ya. Kalau kita semangat dan kita serius semua dengan semuanya saling mendukung ya, bahu membahu semua Boboto juga sekarang saya senang lihat ada pickingnya, lihat bembernya pun juga bersatu ya. Semuanya itulah saya juga sudah suka. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik ya. Persib akan lebih baik. Sekarang masuk 4 besar dulu jadi 8 besar dengan timur ya. Di situ kita baru juga debut ya. Ya, semoga di ulang tahun yang ke-81 ini Persib selalu sukses di setiap pertandingan. Situasinya sekarang udah mendekati kampanye ya, takutnya ada yang disalahgunakan umpamanya gitu kan. Mudah-mudahan kalau Pak Jajang itu pergi ke Inggris sekarang dia dia semacam ini ya, apa studi banding melihat di mana mungkin orang cara melatih atau cara permainan di sana. Mudah-mudahan bisa menanyakan juga Pak Jajang gitu ya. Senang lah ya, saya selaku orang Bandung bisa merasakan bermain di Persib, apalagi ketika saya main di Persib ini bisa merayakan ulang tahun Persib bersama-sama semuanya, walaupun semua pemain gak kumpul, tapi kita bisa merasakan dengan kesederhanaan acara ulang tahun ini, kita bisa memaknainya. Motivasi khusus saya sama dengan pemain-pemain lain. Yang penting, pakai mana jengketinan, itu aja sih.